Inspirati Indonesia. Pak, motormu jadi enak ya. Di bengkel Pak Ahmad emang recommended. Aku bilang juga Pak John, mantap kan hasil servisnya Pak Ahmad. Halo guys. Sebelum lanjut nonton film ini, jangan lupa ya guys, tombol like-nya diklik dulu ya guys. Terus tombol subscribe-nya juga ditekan sekuat-kuatnya ya guys. Karena gratis tis, sekalian juga sama tombol loncengnya diklik guys, biar kalian bisa dapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Kamu kenapa, Kak Sus? Aku sedih banget nih, Yul. Masa aku selalu ditinggal sama yang lain gara-gara aku kalau jalan selalu lambat? Iya sih, Kak Sus. Kamu lambat banget kalau jalan. Hihi. Ya iyalah. Aku aja ngesot, bukan jalan. Jadinya lambat. Kamu jangan cuma ngeledek, Yul. Tolonginlah sesama setan, masa nggak bantu? Itu sih gampang, nanti malam aku ambilin barang yang bisa bantu Kak Sus. Beneran ya Yul, awas kamu bohong. Ya bener lah. Mul, aku dengar motormu habis diservis ya? Iya, John. Motorku habis diservis. Kemarin kan rusak. Servis di mana kamu, Mul? Aku juga mau servis rutin buat motorku. Itu di tempatnya Pak Ahmad. Bagus di sana, John. Oke lah, besok ke sana. Tapi aku boleh coba motormu yang habis diservis nggak, Mul? Sekalian buat gambaran gitu, gimana servisnya? Oke deh, tapi aku ikut munceng ya. Takut aku kalau sendirian di sini. Wah, motormu jadi enak ya. Di bengkel Pak Ahmad emang recommended. Aku bilang juga Pak John, mantap kan hasil servisnya Pak Ahmad. John, balik yuk. Kalau kita kelamaan ninggalin pos, malah berabe kalau sampai Pak RT tahu. Oke, Mul. Cihuy, benar katamu Yul. Aku akhirnya bisa ngesot lebih kenceng. Bener kan Kak Sus? Yul gitu loh. Wah, ada manusia tuh. Gangguin yuk Yul. Iya Yul, kita gangguin. Eh John, kok aku merinding ya? Iya nih Mul, aku juga merinding. Coba kamu lihat ke belakang deh. Ya Allah, beneran dikejar kita, John. Gimana ini? Santuy, Mul. Nggak jauh dari sini ada tanjakan. Nanti aku akalin di situ. Yul, gimana? Nggak bisa direm. Di depan ada tanjakan. Ya, Kak. Gimana ini? Nggak bisa ngerem. Aduh, nggak nakut-nakutin, malah sial gini. Aduh, Kasus, sakit. Makanya jangan suka gangguin kita. Rasain. Tahu rasa kan? Makanya jangan ganggu.